Nah, Mar, kali ini kita bicara tentang film nih, nggak jauh-jauh dari film. Salah satu karakter yang termasuk ikonik ya. Mm-hmm. Nah, kemarin kan sempat booming banget tuh filmnya dari Angelina Jolie, yaitu Maleficent, yang memang sampai sekarang juga masih banyak banget yang suka sama karakter tersebut kan, karena ikonik. Kayaknya masih inget Angelina Jolie dengan Maleficent. Yes. Nah, tapi selain karakter yang tersebut, ada juga hal lain yang menarik. Ini yang menarik perhatian adalah Jolie ketika mempromosikan filmnya tersebut. Kira-kira apa ya hal menarik itu? Ini dia selengkapnya. Penampilan Angelina Jolie yang mengenakan sepatu melanjeli di karpet merah saat pemutaran Maleficent menarik hati para fashionista. Dan ternyata perancang sepatu legendaris Christian Louboutin lah yang merancangnya bersama dengan Jolie. Dan baru-baru ini, sepatu sol merah bertumit bengkok Christian Louboutin mencerminkan karakter Maleficent, membuat para pecinta sepatu jatuh hati. Dan lantaran kehadiran sepatu ini telah berhasil memikat banyak pecinta sepatu. Baru-baru ini, Louboutin pun merilis secara terbatas sepatu ini. Meskipun pada awalnya dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan selama tur film Maleficent. Untuk produksi kali ini, sepatu ini hanya hadir dengan satu jenis warna, yaitu kombinasi merah dan hitam, dan hanya tersedia di 5 toko, antara lain di Paris, Hong Kong, London, New York, dan West Hollywood. Dan untuk kamu yang ingin memilikinya, mungkin kamu harus merogoh uang yang cukup besar, yakni sekitar $1,400 atau sekitar 16,5 juta rupiah untuk memesannya. Dan pengiriman akan dilakukan mulai 20 Oktober mendatang. Wow, harga yang cukup mahal ya. Tapi for your information, hasil keuntungan penjualan sepatu ini akan disumbangkan untuk membantu SOS Children's Village, sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kehidupan anak-anak yatim piatu dan terlantar. Bukan Angelina Jolie kalau tidak ada pesan sosial di dalamnya ya. Itu ujung-ujungnya dia, adalah tetap charity. Nanti untuk charity juga luar biasa. Iya, jadi selain cantik di luarnya, cantik hatinya juga ya. Tapi ini terbatas ya, hanya untuk 5 negara sekarang ada di toko-tokonya dan juga untuk warna juga masih terbatas. Dan ini kerjasama dari Louboutin dan juga Angelina Jolie ya. Langsung desain sendiri sesuai dengan kebutuhannya Angelina Jolie. Jadi kelihatan kan seksinya gitu dengan tumit sekitar 7 cm. Kamu sempat nonton filmnya nggak? Iya dong, nonton banget. Itu sukses banget ya, memang Angelina Jolie membawakan karakter tersebut sedikit berbeda gitu ya. Iya. Dan bahkan dia sampai diet mati-matian. Kamu lihat tulang pipinya? Tirus banget. Itu bisa dikatakan memang asli. Dan walaupun memang sedikit ada sentuhan makeup, tapi memang itu untuk peran tersebut saya sempat baca bahwa Angelina Jolie itu diet mati-matian. Dan ternyata sukses ya, karakternya benar-benar total gitu Angelina Jolie di situ. Membekas sampai sekarang ya, ikonik. Makanya mungkin kalau Anda ingin menjadi bagian dari ikonnya si Angelina Jolie yang Maleficent ini, boleh beli nih. Melly Jolie, nama sepatunya Melly Jolie. Oh, nama sepatunya Melly Jolie ya. Mm-hmm, Maleficent. Oh.